saya kebetulan ditugasin oleh Pak Jokowi sebagai menteri, tetapi saya believe sama Pak Prabowo. Believer, saya bilang. Believer. Ya, kita bicara pangan. Pangan. Udahlah. Selama pengambil kebijakan tidak mau transparan, izinnya kebanyakan, terjadi korupsi besar-besaran. Betul. Pangan ke depan harus terbuka, digitalisasi. Ya, yang namanya tadi database petani ini dan dukcapil harus menjadi satu. Ya, samain dengan apa sistem perbankan. Semua harus jadi. Nah, sekarang sama. Pemerintah sedang mendorong namanya e-government, GovTech. Ini lagi Februari mau diluncurkan, baru diluncurkan. Ya, ini masih perlu 2-3 tahun. Tapi di situ lihat, kalau kita benchmarking dengan China, yang tingkat kemiskinannya waktu itu 10, berapa persen atau 8? Ya, 11. Ketika ada e-government, tingkat kemiskinannya turun di bawah 1. Penduduknya ini 1 miliar lagi. Kita 282 juta, artinya bisa. Tingkat kemiskinan kita sekarang 5,2% kita bisa turun.